Indonesia telah menunjuk kami untuk membangun pabrik NPK dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun atau sekitar 1.500 ton per hari. Jadi tujuan dari pabrik ini adalah memenuhi kebutuhan domestik untuk Aceh dan Sumatera bagian utara. Memang harapannya itu memang istilahnya yang kami sebut-sebut di sini adalah petrodolar rebound seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya mungkin nanti dengan adanya andamannya 5 atau 10 tahun ke depan bisa kita gunakan gasnya yang sangat besar seperti itu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.